Assalamualaikum. Seorang baru je beli basikal untuk Arnis sebab nak suruh beriadah katanya. Kena unboxing dulu. Tengok sudah habis, okey? Nanti nak masuk ke dalam. Harap-harap mampu pasang. Islus kan setiap weekend selalu pergi ke taman bawa Ziat. Kita orang tuh macam teringin nak beli basikal. Basikal jenis lipat cari-cari dekat Shopee juga yang murah lah. Ini basikal Aris sampai hari ini, yang basikal Faisal belum sampai karena kita tuh beli dekat dua kedai. No no no, kenapa no no no? Fish, iya fish. Agak-agak basikal abang bila sampai? Oh iya jatuh. Oh iya. Ya tunggu, tengok aja. Ayah nak pasang dulu basikal mami. Best tak basikal mami? Mana? Iya, itu basikal mami. Siap sayang. Tepuk tangan. No. Apa itu? 2 4 0 2. Zia ini suka buat-buat macam mekanik dekat basikal dia pun. Oh, macam tuh. Dia pun buat dekat basikal dia sih, ya. Gimana? Dadah aja, nama grip sayang, nama grip yang ke dalam. Sama petang setelah Faisal adjust basikal Aris dengan Faisal, sekarang pusing keliling taman. Sekarang ini pakai tripod yang gorila, nak coba untuk letakkan dekat basikal Aris sebab Aris tak ada holder. Cari dekat Eko, Aris tak jumpa. Ada dua Eko dah Aris cari tapi tak jumpa. Pakai kasut dulu kejap. Aris tuh baru bangun tidur, ngantuk gila, aduh. Tapi ini kesempatan Aris untuk basikal. Hari itu Aris basikal berdua dengan Zia, tapi ada anjing orang, jadi sekarang tak berani lagi. So sekarang dengan Faisal. Ya dah pakai basikal sendiri. Ya dengan ayah. Iya, ya masih kecil lagi. Udah batuk ya Allah. Sejak kasih ini pakai kasut ya. Ini basikal Arnis, color blue dengan hitam. Yang ini Faisal, semalam dah beli seat. So, dah pasangkan dekat seat Faisal. Coba tengah pasangkan gorila. Gak cukup kuat lah, kenapa tuh holder khas gitu. Warna kamera. Airplane sayang, iya. Boleh kok tecam nih, tapi sengik lah. Arnis kena eja. Tangannya. Udah. Pakai seat belt. Iya. Tak stabil kamera Arnis. Apa itu? Ya malah sayang. Menanjak, tuh kan nggak bisa. Tuh base-nya. Hard sangat Aris dipakai tripod nih, tak boleh nempel sih, tapi lama-lama bila Aris kayuh basikal dia jadi apa namanya, terlepas. So Aris takut kamera ini jatuh, nanti Aris sambung. Jom tuh, dia cakap jom. Nah, Mas Ziat bangun sih, bangun cepat, tengok ada kereta. Nah kan kotor masih nih mami, tengok. Kita ke ayah. Allahu Akbar, ini anak lari-lari daripada tadi. Dia syokot ya Allah, belum pernah kesini. Jom. Di. Zi.
Oh, happy-nya dia boleh lari-lari ke Padang. Jom, sudah jom, panas jom. Mana ayah? Mana ayah? Cari ayah. Ya. Jom, jom, cepat tuh ayah udah panggil. Lari kak ayah, lari kak ayah. Mana ayah? Tunjuk mami mana ayah. Jom. Tuh ayah dah keluarkan bicycle. Iya, itu ayah. Andai. Jom. Ayah dah tunggu lama dah. Ha. Katanya jangan pakai mask. Takut. Hai korang, selamat petang. Petangnya Anis ada di Putrajaya. Try bicycle lagi. Sekali bawa Ziad pergi ke sini. Ziad belum pernah ke sini. Kita nak turun ke sana, tepi Tasik. Nak main bicycle dekat bawah sana. Apa sayang? Iya, car. Hah? Tunjuk kereta ya. Ya, ada banyak kereta ya. Ziad shock ya. Ziad nanti naiknya sama ayah. Iya. Ya, Ziad naik sama ayah nanti ya. Ini setengah dekat Tasik nih. Kecep lagi turun ke bawah. Davis tak? Aris dengan Faisal tetap pakai mask karena takut ada amaran ke atau kena saman kan. Jadi kita prepare bawa sanitizer dalam bag. Meskipun dekat outdoor dan main bicycle, tapi tetap kita harus jaga SOP. Ramai juga ya petang nih. Mau main bicycle. Jangan cabut sayang, tak boleh. Setting holder untuk phone Arnil video pakai phone dia. Karena tak jumpa lah holder untuk kamera. Dia kasihan dia ada berpeluh. Kalau you nak skip, nak putri skip sayang. Nak skip. Jom bismillah. Panas kasihan dia. Pakai seat belt sayang. Holder poni, Arnis tak boleh pakai kamera belakang karena Faisal tersalah beli holder. Dia tak boleh adjust tau, terhalang, tertutup si kamera tuh. Jadi Arnis tak pakai kamera depan macam ini. Lepak dengan mami. Ih, jangan gigit jari sayang. Oi. Ih, no. Kotor. Iya, lari-lari ya. Nanti ayah bawa bubble ke sini. Dah satu pusingan Tasik. Ramai orang yang lepak, beriada, bawa anak-anak main. Oh, airplane. Yeay, ada airplane. Bye-bye dulu, bye-bye. Bye-bye airplane. Jangan gigit ya, Ari. Suka airplane. Iya. Mana ayah? Cari ayah. Ayah Ziad mana? Mana ya ayah Ziad ya? Ada budak jahil nih. Dia tak suka kamera. Dia tak mau shoot. Mami. Tengok tuh. Jahil. Air ada semut, ah? Biarin ada semut ya. Tengah oke nih, nak jahil dengan dia. Nak lepas kasut, terus nak lempar kasut dia. Ambil. Alah, cepat ambil. Biarin nanti dia tak punya kasut lagi. Itu bed namanya sayang. Bed.
bebe terbang di atas. Bebe. Ini budak PKP yang jarang pergi keluar rumah, jadi macam nih bila pergi ke taman dia shock. Masjid. Car. Pim pim. Lihat lagi apa? Cabut rumput nak. Ambil. Amboi, nyantai sian. Nak drive rumah ini. Kok kamu tuh bisa baca pikiran aku sih sayang? Thank you. Ya udah. Thank you Ayah. Mari kita balik. Si Jail nih tengok Ahmad Ziyad lagi Jail. Bye bye Ziyad. Bye bye. Bye bye dulu. Masih nak main. Udah dah nak maghrib. Besok lagi, okay? Besok lagi ya. Besok lagi sayang. Besok lagi, okay? Kita pulang dulu ya. Game. Berhenti nangis sebab roti. Makan banyak-banyak lapar ya. Kita main bicycle lagi ya.